Oke, selamat pagi teman-teman. Ini coba kita akan mereview sebuah produk kolaborasi antara Knipex dengan Wera, sama-sama brand dari Jerman dalam kemasan eksklusif box dengan magnet. Keren ini. Coba kita buka langsung. Nah, isinya ada. Kalau dari Knipex-nya ini Cobra XS seri terbaru dan paling kecil dari seri Cobra. Terus ada pembuka botol. Ini halus sekali loh. Nggak tega makainya rasanya. Kemudian pembuka botol wine dengan handle T ekstra torsi. Dan set dari Wera dalam pouch yang keren ini. Di belakangnya disediakan Velcro dengan double tip. Jadi kalau mau bisa dilepas, tempel ke tembok. Terus kita buka. Isinya lumayan banyak. Ada handle. Di handle-nya ini rapid rapid terator. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang ini handle yang pendek ini. Dan beberapa kunci lainnya. Tapi sebelumnya coba kita melihat dari produk Knipex Cobra XS. Ini panjangnya cuman 10 cm. Kantongin bisa, bisa cocok sekali buat EDC. Yang untuk membesarkan rahangnya cukup dibuka full, geser ke bawah. Coba kita pakai punya saya saja. Dibuka full. Untuk mengecilkannya cukup geser pelan-pelan. Tidak perlu dibuka full, jadi bisa digunakan satu tangan seperti ini. Ini istimewanya dia adalah tang pipa sebenarnya. Jadi dia bisa untuk menjepit profil-profil bulat seperti pipa. Contohnya ini senter. Untuk gripnya sendiri, kemampuan menjepit jadi sampai ukuran 28 mm. Untuk kunci bautnya sampai ukuran 24 mm. Dari yang paling kecil, membesar, mudah saja ngaturnya. Ini untuk Cobra, cakep banget untuk EDC. Kemudian di sini bisa lihat handle bulat gendut. Ini semua nempelnya ada magnetnya. Lihat. Cukup komplit di sini disediakan. Jadi baut plusnya dia ada ukuran 1 dan 2. Baut torque pendeknya ini ada 1, 2, 3. Ukuran 15, 20, dan 25. Panjangnya semua 25 mm untuk panjangnya. Semua ada angkanya, jadi sangat mudah untuk dilihat. Kemudian ada heksagonal disediakan 24, 3 ukuran, 3, 4, dan 5. Ini nomor 4-nya. Semuanya dijepit dengan magnet. Nggak akan lepas di gini-gini kan juga. Kuat sekali magnetnya. Kalau mau pakai ini juga ada. Yang panjang-panjang ini torque. Ukuran 25, 30, dan 40.
cukup presisi buatannya. Atau kalau mau pakai kunci shock, disediakan 3 ini, soket 8, 10, dan 13. Tidak bisa langsung, harus menggunakan adapter di sini, ukuran 1/4 dengan friction ball. Aman. Jadi kalau ada yang kurang satu ketahuan di sini. Itu untuk yang handle apa nih, stabi apa istilahnya. Kemudian yang ini namanya rapid threader dari Wera. Bedanya kalau ini dia memang ada magnetnya juga, cuman tidak terlalu keras untuk menguncinya. Nah, set, dia masuk tidak terlalu keras, tapi kalau kita tarik ke belakang, dah ini tidak bisa lepas, ini tidak bisa lepas, cukup aman dipuntir sekeras apapun. Dorong, lepas. Oke.